Assalamualaikum Sobat Mumtaz, saya Adila dari kelas 2. Saya akan membuat es jelly drink. Pertama-tama kita siapkan 3 Nutrijel, masing-masing Nutrijel 2 gelas air ya. Gula 2 sendok. Kita masukkan air ke dalam panci. Kita hidupkan apinya. Kita mendidih ya teman-teman. Kita matikan dan kita taruh ke wadah ini. Bismillah. Pelan-pelan ya, soalnya masih panas. Kita tunggu sampai mengeras ya teman-teman. Sudah mengeras ya teman-teman. Kita potong kecil-kecil. Kita masukkan susu kental manisnya ke dalam air panas ya. Jika kurang manis, bisa ditambahin gula. Sekarang ini sudah jadi ya teman-teman jelinya. Sekarang kita masukkan ke dalam wadah. Sekarang kita masukkan kuah susunya. Sudah. Ini es jelly drinknya sudah jadi ya teman-teman. Es jelly drinknya sudah jadi. Selamat mencoba teman-teman. Do the best for the best.